Ladies and gentlemen. Yo, pakai bahasa apa itu? Inggris. Inggris. Oh, dia lupa gue bisa bahasa Inggris ya. Oh, iya. Lupa. Jadi gue Indonesia aja deh ya. Indonesia. Ya udah. Sekarang ini kita kedatangan aktor yang tahan banting menghadapi ujian kehidupannya. Kita panggil dia Mahdi Reza. Ini om aku. Iya. Aku enggak bisa telepon lu. Ada yang SD, ada yang SKSD. Dari mana aja udah ditungguin dari tadi. Kenal. Dari mana aja ditungguin dari tadi. Masuknya bintang tamu satu-satu. Ya kan duduk ya. Yuk duduk. Di sini aja mandi. Kalau tidur kan sini. Pergi lo. Aku ada artikel, coba kita lihat dulu artikelnya apa. Ini dia. Mahdi Reza diancam keluarga tak dapat warisan sampai dicoret dari kartu keluarga karena hijrah ke Jakarta. Serius sampai segitu? Kok aku gak digituin? Ini percuma lo ngeblong-ngeblong sampai mateng juga. Dia kasih tau deh. Halo, halo. Lipstick di gini-gini. Berat. Berat badan orang, berat. Sumpah, berat. Sumpah. Mau gua hapus harta warisan. Gimana sih, Mahdi? Cerita dong. Ya, awalnya aku 2017 ya. Aku pindah ke Jakarta itu masih banyak rintangan dari keluarga. Emang waktu kita di Cawang tuh 2017? Wow, beda. Oke. Kan tamu bisa duduk di sini deh, sinian deh kamu. Enggak, hei, jangan ngatur, jangan ngatur. Kamu jangan ngatur. Bekti, lu fokus di Capri ya. Bekti, lu beberapa bulan lu enggak tahu apa-apa. Banyak yang udah berubah, Bekti. Aduh, enggak mati. Bukan, ya. Nah, jadi itu benar apa enggak sih? Benar. Jadi awalnya emang enggak dapat restu dari orang tua ya. Buat ke Jakarta. Jadi fight sendiri ke Jakarta, nyari kosan sendiri di Jakarta dengan ya. Di mana ngekos pertama? Ngekos pertama di Tebet. Oh, di mana? Eh, Bekti. Bekti, lu kesel? Gua tiap hari, Bekti. Bentar ya. Iya, benar. Nah, terus gimana reaksi keluarga pas tahu kamu udah sukses main sinetron? Ya akhirnya jadi dapat restu. Sayang, oh, sayang, berarti pindah dulu ke di tengah. Udah. Kasian. Pindah. Akhirnya pindah, support pindah gitu kameranya ya. Susah. Iya, karena kameranya susah. Aduh. Hampir tuh tangan ngejret tuh. Emang Mahdi zodiaknya apa? Gemini. Peter, dia ada. Mahdi. Apa lo? Mahdi. Iya. Sini. Jadi kemana nih? Ini perempuan ini lama-lama ancaman buat kita nih. Mahdi. Gara-gara Bekti ngeselin. Iya. Mahdi. Iya. Pulang gak? Oh, lo mau Mahdi di situ? Iya. Kita kembali setelah yang saat ini. Iya.